السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara penuhi Ustaz Mahdi Syahrudin, saya pendengar yang diberikan Allah sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung kembali kepada tafsir kita dan kita telah menuju ke ayat-ayat penghujung daripada surat Taubah. Pada kali ini kita akan melihat ayat 106 hingga 107, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin maratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. Dan tidaklah mereka, iaitu golongan munafiqun, mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dan bila diturunkan satu surah, sebahagian mereka memandang kepada yang lain sambil berkata, adakah seorang daripada orang-orang muslimin yang melihat kamu? Sudah itu mereka pun pergi. Allah telah malingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Muslim-muslimat ini mulai kat Allah sekalian. Quran ini menjadi penawar, penunjuk kepada orang-orang beriman. Orang tidak beriman pula, telinga mereka ni ada sumbatan. Seperti yang Allah gambarkan dalam surah Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladhina amanu huda wa shifa walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah Quran itu petunjuk, penawar bagi orang beriman. Dan orang tak beriman pula, telinga mereka ni ada benda yang menyumbatnya. Sedang Quran itu satu kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, tak dengar langsung. Jadi ini satu bentuk kesengsaraan golongan munafikun. Sepatutnya Quran ini menjadi petunjuk, hidayah. Hal ini seperti ubat yang baik untuk diberikan kepada pesakit. Tapi malangnya Quran yang merupakan ubat yang dari sudut komposisinya, dosisnya amat sesuai untuk diminum mengubati penyakit nifak, sudah tidak lagi peranan dengan betul kepadanya kerana hatinya yang berpenyakit. Jadi muslim-muslimat ini mulia kat Rasulian. Dalam sahih tafsir Ibn Kathir, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri meletakkan subtitle kepada ayat ini, cobaan untuk golongan munafikun. Allah mengatakan bahawa tidaklah orang munafik itu memperhatikan bahawa mereka ini diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Tapi mereka ini tidak melihat. Hati mereka sudah terkunci, tertutup, buta. Mereka tidak merasakan ujian-ujian Allah itu Allah kenakan dengan tujuan mereka ini agar sedarlah. Bila lagi nak sedar? Tapi mereka tidak sedar-sedar, tidak minta ampunan langsung atas dosa-dosa yang telah lakukan itu. Bahkan mereka tetap melihat masa depan yang gemilang untuk mereka. Sungguh-sungguh ini mulia Allah sekalian. Ulama munafiqun ini disebut oleh Imam Al-Alusi dan tafsirnya Ruhul Ma'ani, ada satu hadis yang tepat kena pada orang seperti mereka. Hadis ini bahawa idza maridhal 'abdu thumma ufiya wa lam yazdad khairan qalatil malaika walladhi dawainahu falam yanfa'u ad-dawa. Kalau seorang tu di kalangan munafiqun ni sakit kemudian dia sembuh, patutnya dengan sebab sakit tu dia sedar bahawa Allah telah uji dia, lepas ni kena ubahlah trend gaya hidup, lifestyle ni kena ubahlah. Allah dah beritahu kau sakit, kena bypass. Pada tua kan, janganlah perangai macam orang muda umpamanya. Begitu dia beri kepadanya ujian, lepas sihat itu diberi kesembuhan, tak sedar-sedar. Sama juga dengan perangai lama. Maka malaikat akan berkata, kami ini telah mengubati dia sampai dia sembuh. Tapi malangnya, ubat yang kita beri sampai dia sembuh itu tidak bermanfaat kepadanya.
Dan penyakit yang berlaku itu tidak menjadi sebab untuk dia berubah, tidak memberi kepadanya apa-apa ibrah, apa-apa pengajaran, tidak berguna langsung buat ni. Ruginya orang munafik ni tak sedar-sedar macam-macam ujian telah berlaku dalam hidup mereka. Nak bunuh Nabi tak berjaya, dibuka kejahatan tersebut, didedahkan skandal ataupun konspirasi yang nak dibuat itu terhadap Nabi SAW, semuanya telah dibuka luas. Orang-orang beriman pun dapat menyebut nama-nama mereka. Telah kita lihat nama-nama itu disebut oleh para ulama bagi mengelakkan adanya label mengatakan sahabat-sahabat Nabi ini ada yang munafik pun, penyampai-penyampai hadis ini ada munafik pun. Tafsirun, muhadifun telah pun menilaikan nama mereka. Telah kita bincang dengan aku yang terdahulu. Tidak seperti yang dakwa di Syiah, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini semuanya kafir. Maka dengan sebab itu, sahabat-sahabat Nabi ini tidak boleh diterima keseluruhannya. Hanya sebahagian yang boleh diterima. Siapa dia? Salman Farisi, Sayyidina Ali, Karamallahu Wajha, Miqdad, Al-Aswad, Maslamah. Empat orang yang boleh diterima. La ilaha illallah wa rasulullah. Sesatnya orang yang berfahaman seperti ini. Jadi peringatan kepada orang munafikun ini sebenarnya, kemunafikan mereka itu tidaklah menyelamatkan mereka daripada ujian-ujian dalam hidup, bala yang berlaku dalam hidup yang Allah timpakan untuk mereka. Jangan mereka menyangka sampai bila mereka selamat. Jangan sangka hujan panas sampai petang, nanti hujan turun tengah hari. Ini patah orang Melayu kan. Munafikun tidak berfikir seperti ini. Mengharapkan Nabi kalah, Nabi menang. Mengharapkan Nabi mati, dibunuh, Nabi selamat. Jadi tidak ada peluang lagi untuk membuat apa-apa melainkan mencemuk, mengolok-olokkan, menghina di belakang, mewujudkan fitnah. Kerana setiap jalan yang telah mereka tempuh itu nampaknya gagal. Setiap rencana tidak menjadi kenyataan. Jadi Allah gambarkan dalam ini muslim-muslimat ini mulia kawan sekalian, bila turun ayat, maka mereka ni melihat satu sama lain. Nazara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin hum thumma sarafu. Dia melihat. Bila turun satu surat terutama yang menyindir kecurangan mereka, membuka rahsia keburukan mereka ni, maka pandang-mandanglah satu sama lain sebab rasa tersindir. Mereka bisik-bisik di belakang berkata, ada tak di kalangan kita ni orang-orang beriman yang dengar apa yang kita sedang bincangkan? Serba salah dibuatnya. Semua tak kena. Duduk sini tidak kena, duduk sana tak kena. Akhirnya secara senyap-senyap meninggalkan majlis. Takut nak berada majlis itu kerana sentiasa membuka pekung mereka. Kalau tepat perkataan yang digunakan itu, bahkan itulah yang paling baik sebenarnya untuk munafikun. Mereka bertanya demikian kerana sikap mereka tak jujur dan telah didedahkan oleh Allah SWT ketidakjujuran itu, tidak amanah itu. Seakan-akan ada sahaja mereka rasakan orang melihat mengintip mereka sebab dalam hati ini ada buruk sangka. Mereka meninggalkan majlis sambil mulut itu apa yang kita namakan menggerutu, tak berhenti-henti mengutuk Nabi SAW. Jadi lantaran mereka telah pergi, maka muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian, mereka memastikan benarkah kita ni semua munafik pun, ada tak orang beriman bersama-sama dengan kita, ada tak orang lain lihat. Senyap-senyap pergi meninggalkan majlis, inilah perangai orang munafik pun. Lalu Allah SWT menjelaskan, Allah telah pun sarahallahu qulubahum, Allah SWT sendiri telah memalingkan hati mereka. Artinya dipalingkan Allah SWT daripada tujuan hidup. Tujuan hidup ni untuk mengambil rahmatnya, beriman kepadanya, mengamalkan Islam, semuanya sudah Allah palingkan. Sudah tidak ada minat lagi. Artinya mereka ni kehilangan hala tuju dalam hidup. Akal sihat tidak mereka pakai sehingga menyebabkan mereka musuhi Allah SWT dan rasanya sendiri. Maka Allah telah pun menutup hati mereka, timbulkan dari rasa benci, rasa hina diri, rasa sakit hati, segala sifat-sifat keji dan buruk itu terhimpun dalam diri mereka. Muslim-muslimat ini mulia kat masalah. Kalau kita nak bandingkan kehidupan ni macam zaman dahulu, zaman sekarang, ada kaitan juga. Sama dengan keadaan orang Islam pada hari ini yang telah pun sama ni dididik, dibesarkan dalam suasana Islam, tiba-tiba pada hari ini dia mula critical thinking, benci pula kepada Islam, menghina Islam. Dan perkara ini dapat kita lihat dalam blog-blog dunia komunikasi canggih pada hari ini, internet, menyebabkan berbagai-bagai fitnah disebarkan oleh orang Islam sendiri. Rasa tidak puas hati mereka kepada Islam. Mengapa tidak bertanya kepada orang yang ahli? Kenapa harus dihebah-hebahkan?
cerita-cerita buruk yang tidak difahami dengan betul, fitnah terhadap Islam itu sendiri dengan akal yang dangkal, tentu tidak layak saudara. Saya memahami sedikit sebanyak prinsip engineering, maka saya mendakwa saya engineer yang mahir. Apa kedudukan engineer belajar bertahun-tahun untuk mendapat satu sertifikat, diploma, ijazah contohnya, berbandingkan saya yang hanya membaca beberapa helai muka surat, membaca dari sumber yang tidak benar terhadap prinsip itu sendiri, prinsip ilmu yang saya didedahkan. Begitu juga kepada Islam ini, kita perlu faham, membaca dengan akal yang tidak ada background perkara tersebut tentulah tidak sama dengan orang belajar bertahun-tahun daripada ulama, dengan talakti belajar daripada mereka, membaca dari kitab Arab. Tentulah berbeza kefahaman kita, yang harus kita tanyakan kepada mereka yang ahli sebenarnya. Muslim-muslimat ini mulakan mas kalian. Jadi hati golongan munafikun ini menjadi sempit, susah, tertekan, penuh dengan mazmumah. Kenapa? Kerana asasnya adalah tidak betul. Asasnya adalah untuk kepentingan dunia, mengajar syahwat dan sebagainya. Muslim-muslimat ini mulakan mas kalian. Saya telah jelaskan aku yang terdahulu bila tanya apa masalah hati, kenapa hati ini rasa susah? Kerana kita tidak mengamalkan dasar pijak yang diajar dalam Islam, yang nombor satunya adalah akidah yang benar. Telah saya uraikan pada kuliah yang terdahulu pentingnya untuk kita mengajar anak-anak kita akidah, prinsip akidah, padat dan kadar sebahagian daripadanya. Terima anak, Allah dah tetapkan begini, kita dah buat yang terbaik, begini keadaannya. Nanti Allah SWT pasti bagi kita ganjaran kerana kita sabar nak ajar. Kekuatan itu lahir kerana kita sentiasa menjadikan Quran sebagai pegangan dalam hidup. Seperti kisah yang telah saya kemukakan, Abdul Malik bin Umar bin Al-Aziz yang memilih kehidupan yang zuhud walaupun ayahnya khalifah, kerana keyakinannya yang tinggi bahawa apa yang ada di sisi Allah itu akan datangkan kelapangan hati, ketenangan, bukan pada harta yang berbondong-bondong banyaknya. Yang ketiga ilmu. Yang keempat, dekat dengan Allah SWT ini diusahakan dengan mujahadah. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu ajran thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Baca surah An-Nahl ayat 97. Huraian tentang maksud ayat ini, siapa yang beramal saleh lelaki dan perempuan dalam keadaan yakin, kami pasti beri kepada dia kehidupan yang sempurna. Orang yang berpaling daripada ayat Allah ni, kita bacakan kepadanya ayat surah Taha 124, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling daripada Allah SWT, kehidupannya sempit, ke akhirat besok dihimpunkan buta. Yang kelima, kelapangan hati, ketenangannya timbul kerana ingat Allah SWT secara konsisten, istiqamah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Orang yang beriman, hatinya tenang ingat Allah SWT. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, secara prinsipnya hati itu datang ketenangan padanya kerana kita buat baik kepada orang lain. Maka kita tidak perlu gusar kepada apa-apa niat jahat yang mungkin timbul dari mereka, kerana sama ni kita buat baik kepadanya. Kepada binatang kita buat baik pun, singgah-singgah sekalian, binatang tu mengerti kita sayang padanya. Apatah lagi kalau manusia berakal. Yang ketujuh, kita lihat prinsip untuk mendatangkan kebahagiaan diri, kelapangan fikiran ni, lapangnya dada, tenangnya fikiran, kerana kita ni mengamalkan sifat berani kerana benar, asyajar. Orang yang hatinya, orang yang bersifat benar ni, berani kerana benar, hatinya lapang. Tak ada benda pun yang sulit baginya, tak ada benda yang nak disembunyikan. Kerana sebagaimana engkau melihat aku di depan, itulah aku di belakang. Aku yakin terhadap kebenaran yang aku pegang ini, dan aku berani kerana ia satu kebenaran. Muslim-muslimat sekalian, yang ke-8, tenangnya hati lahir kerana kita dapat membuang, menyingkirkan daripada diri sifat mazmumah. Kerana sifat mazmumah ni menyebabkan hati kita menjadi tertekan, hati kita menjadi sempit. Dan yang terakhir sekali dalam apa yang dikemukakan teori lapangnya hati, tenangnya fikiran ini oleh Imam Ibn Qayyim, sebenarnya hati menjadi tenang, lapang seperti hati orang beriman ini kerana mereka meninggalkan tarku fuduli nazar wal kalam wal istima wal mukhalatah wal akli wal naumi. Fa inna hadihi al fudul tastahilu alaman wa humuman wa humuman fil qalb. Hatinya tenang lapang kerana kita meninggalkan melihat, bercakap, bergaul, bergurau senda, makan, minum, tidur berlebihan. Benda-benda berlebihan ni tak baik muslim-muslim sekalian. Ambillah yang sederhana.
sederhana dalam perkara-perkara dunia. Perkara akhirat kita bersungguh-sungguh, tapi perkara dunia ni kita berwaspada, mengambil sekadar keperluan. Kerana berlebihan ni menyebabkan hati kita menjadi susah, tertekan. Umpama orang pada pakaian, nak pakai yang paling mahal, wangnya tidak cukup. Nak pakai kereta paling mewah, wangnya tidak cukup. Nak makan yang paling lazat, kemampuannya tidak ada. Akhirnya menggunakan kredit kad. Kredit kad muslim-muslimat ini boleh kepastian, punca segala azab. Banyakkan orang muda-mudi pada hari ini kerana tidak mengerti kemampuan diri sendiri. Maka lihatlah kepada 9 prinsip yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang beriman ini. Ada kaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan di 124 yang lalu sehinggalah ke 127. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan tamatkan perbincangan daripada surah Taubah ni tafsirannya, dengan mengakhiri ayat 18 dan seterusnya 129 untuk terus surah tirai perbincangan kita dalam surah Taubah ini. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.